Saya terima nikahnya dan kawinnya Sabrina Herunisa binti Irwan Hasbullah dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Pernikahan Deddy Corbuzier dan Sabrina Herunisa rupanya juga dihadiri pasangan Hari Putra dan Putri Isnari. Ini diketahui dari unggahan Instagram pasangan asal Jambi dan Balikpapan tersebut. Keduanya membagikan sejumlah foto dari lokasi pernikahan Deddy dan Sabrina yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta. Dalam salah satu unggahannya, Hari Putra dan Putri Isnari membagikan cerita tentang pernikahan Deddy yang digelar Senin tanggal 6 Juni tahun 2022. Tak seperti acara resepsi pernikahan pada umumnya, Hari mengaku di pernikahan Deddy tidak disediakan kotak untuk amplop. Kondangan yang enggak ada kotak amplopnya, tulis Putri di akun @da4putri03, disertai emoji tertawa. Tampak Sabrina memberikan komentar tertawa di unggahan Putri. Hari Putra juga tampak membagikan ulang unggahan kekasihnya tersebut di akun Instagram miliknya, serta membagikan momen ketika Deddy berdansa dengan Sabrina diiringi lagu Sane Filan, Beautiful in White. Kehadiran Hari dan Putri pun sangat berkesan bagi sepasang suami istri yang tengah melangsungkan akad nikah tersebut. Keingin Hari Putra dan Putri Isnari, Deddy Corbuzier juga bisa hadir nantinya dalam resepsi pernikahannya yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh Hari dan Putri. Dalam momen bahagia tersebut, tampak dekorasi yang didesain dalam acara akad nikah itu sangat indah. Tampak dari video tersebut dekorasi ruangan dipenuhi dengan bunga mawar berwarna merah muda dan sedikit mawar biru. Pasangan sempurna, tulis Hari Putra dalam unggahan Instagramnya disertai unggahan video Deddy Corbuzier dan Sabrina. Diberitakan sebelumnya, Deddy Corbuzier membagikan kabar pernikahannya dengan kekasih yang telah dipacari selama 9 tahun itu pada Senin, tanggal 6 Juni tahun 2022, melalui akun Instagram. Melalui video singkat yang dibagikannya, terlihat Deddy melakukan akad nikah dengan saksi jenderal TNI Prof. Dr. A. M. Hendro Priyono dan Jaksa Agung Prof. Dr. S. T. Burhanuddin, SH, MM. Sementara itu, Putra Deddy Corbuzier, Aska Corbuzier tampak hadir di pernikahan tersebut dan membagikan ucapan selamatnya atas pernikahan Deddy dengan Sabrina. "Jadi, aku rasa semua orang sudah tahu ayahku dan Kak Sabrina menikah, dan jujur, yang terbaik untuk mereka," tulis Aska di akun @askacorbuzier. "Oke, tapi serius, sungguh aku sangat bahagia untuk mereka. Jadi ini berselang untuk kehidupan yang baik dan bahagia bersama," imbuhnya. Para penggemar Hari Putra dan Putri Isnari pastinya menantikan hari bahagia mereka menyatu dalam ikatan cinta yang sesungguhnya. Dua penyanyi muda itu kian mendapatkan doa dan dukungan agar mereka segera melangkah ke pelaminan, dan inilah momen paling dinantikan untuk seluruh penggemar Hari maupun Putri. Hari Putra yang sudah cukup dewasa untuk meminang kekasihnya itu kini sudah di depan mata, dan pelaksanaan hari bahagia mereka pun dihadiri para rekan selebritis lainnya. Putri Isnari yang sudah siap untuk dilamar Hari Putra, dirinya sungguh tampak lagi ya di hari momen istimewanya itu. Keinginan Hari menikah muda disambut baik kekasihnya Putri, ia mengaku sudah mulai mempersiapkan diri untuk jadi istri di usia muda. "Tapi bukan dengan latihan, masa ya aku bisa masak karena memang buat nambahin basic skill saja," tutur Putri Isnari. Sayang Putri belum mau berbicara banyak soal rencana menikah muda bersama Hari, insya Allah doa saja, ucap gadis 20 tahun itu. Sedangkan dari Hari Putra, pihaknya semakin antusias mewujudkan keinginan menikah muda.